Pemirsa, hari ini Dewan Pengupahan DKI Jakarta mulai membahas penetapan upah minimum provinsi UMP tahun 2017. Dengan nilai inflasi yang mencapai 3%, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memprediksi UMP tahun depan sedikit mengalami peningkatan. Ahok memperkirakan UMP 2017 antara 3,2 juta hingga 3,4 juta rupiah. Sementara UMP Jakarta saat ini sebesar 3,1 juta rupiah. Pemirsa, berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta. Udah ada rumusnya, ikutin PP aja. UMP tahun ini ditambah dengan kira-kira inflasi pertumbuhan ekonomi, ya jadilah UMP tahun depan. Kan PP-nya begitu, bukan survei KHR. Jadi hitungannya berarti tidak akan mengikuti permintaan dulu ya Pak ya? Iya, nggak bisa. Berdasarkan hitungan berapa Pak? Saya nggak tahu jadinya berapa ya. Mungkin 3,2 apa 3, naik sedikit aja. Apa 3,4, saya nggak tahu. Inflasi kita berapa sih Pak? Kecil sekali, inflasi cuma 3%.